oke gas, oke gas, nomor 2 torong gas, oke gas, oke gas, nomor 2 torong gas, oke gas, oke gas, nomor 2 torong gas, oke gas, oke gas, nomor 2 torong gas. Selamat siang dulurku. Oke, kali ini kita ketemu di Desa Sambung Sawentar Kanigoro Blitar dulur ya. Yang pada hari ini tepatnya di hari apa ini lur? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu masuk bulan baru yaitu bulan Mei 2024 dulur. Disambut dengan miniatur horeg ya oleh warga Sambung Kanigoro Blitar ini dulur. Wah, ini bukan miniatur lagi lur. Kayak udah kayak ini ya namanya gediatur ini. Gediatur ini kelas-kelas karnaval horeg seperti ini loh soalnya. Oke, seperti biasa lur ya, di sini kita akan mengabsen sonnya. Nanti sonnya kira-kira ada son apa aja yang mengejutkan di acara kali ini ya. Soalnya miniaturnya Blitar ini selalu penuh kejutan lur. Miniaturnya penuh dengan son ternama ya. Kabarnya ada BJ Hunter juga lur. Nanti kita sepil satu persatu lah itu sana. Sudah banyak yang ngumpul. Kita mulai dulu dari sini ya. Dari BRT, ini sound pendatang baru yang cukup fenomenal di kawasan Blitar Raya dulur. Karena ini sekali keluar acaranya langsung padat ya. Dan di setiap acara miniatur BRT ini selalu ikut tampil dulur. Untuk BRT ini bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10 subwoofer lur ya. 10 subwoofer dengan beam yang begitu banyak. Di sana terpantau ada 8 beam sementara yang masih terpasang ya. Dan untuk kendaraannya di sini pakai truk besar tuh lur. Jadi ini udah kelas karnaval ya, udah kelas karnaval horeg, tapi ini konsepnya miniatur. Miniatur yang kayak gimana lur, kayak gini ya. Ini tampilannya BRT sangat istimewa tuh lur. Perpaduan warna hijau dan warna hitam serta warna putih yang digabungkan oleh ownernya ya, sehingga menghasilkan warna yang cukup keren untuk BRT Audio Blitar. Oke, dari BRT ya kita berjalan ke sana lur. Kita akan sepil satu persatu sonnya yang hadir untuk acara kali ini. Itu sudah rame ya. Oke lur, kita masuk di barisan berikutnya. Di sini ada rombongan dari sound ternamanya Blitar juga ya. Ini sudah ready, bahkan juga ada yang sudah cek sound lur. Kita ini berada di tengah-tengah. Enaknya kita ambil dari depan apa dari belakang lur kira-kira ya? Atau kita ambil dari tengah-tengah? Kalau dari tengah-tengah nanti bolak-balik lur. Enaknya kita ambil dari belakang aja enak. Dari sana ya. Kita balik lagi berarti ini. Ini sangar-sangar soalnya lur, miniaturnya Blitar ya kayak gini ya. Oke, kita mulai dari yang paling belakang. Di sini ada gensetnya X-Blank Audio ya lur. Ini ternyata semuanya transona apa itu lur. Ini juga ada yang kelas truk ya. Ini Yoga Utama lho. Ini truknya Yoga Utama. Terus kira-kira soundnya apa nanti kita spill biar nggak penasaran ya. Kebetulan ini juga banyak yang ready, banyak yang datang. Ini ada Bagas Professional Sound System. Kita kesini dulu lho ya. Kalau ini cuma truk, ini nggak ada soundnya. Mungkin untuk memuat aja ya. Terus soundnya nanti dilempar ke pickup atau gimana gitu lho. Oke, di sini ada Yoga Utama lho yang sudah ready dengan armada truknya. Tapi ini lenernya belum siap ya. Ini lenernya belum siap. Dan di sini Yoga Utama membawa 6 subwoofer dengan rincian full box planar ini ya. Box planar sarang tawon seperti punya Mas Bri yang lama, yang zaman dulu ya boxnya ini. Tapi masih eksis hingga saat ini, lur.
Oke, di sana juga ada yang full truk, tapi kita ambil yang di jalan dulu ya. Nanti kita baru menuju ke sana. Biar kebagian semua, Lur. Soalnya kemarin banyak yang komen, punya aku kok di syuting, Mas. Berarti belum datang. Kalau udah datang pasti saya syuting kok. Ini Bagas ya, tadi yang di paling belakang, di depannya Bagas, di sini ada tim Pasal bersama opo iki, Lur, Sony, Lur. Sonya ini Kansa Audio, Kansa ini loh. Kita harus hati-hati, ini jalan raya ya. Saya mundur, maju mundur, ini harus lihat situasi. Ini sayang sekali ya, kita menghadap matahari jadi agak black leg, agak kena cahaya, pantulan cahaya matahari ya. Oke, kita lanjut di depannya Kansa. Di sini ada Andini ya. Andini ini udah 3 kali ketemu saya, Dulur. Waktu itu di daerah sini juga ya. Terus kemarin di aduh, mana itu ya? Yang miniatur sebelumnya ini lupa saya. Di daerah Jabung ya. Kali ini hadir lagi. Oke, di depannya Andini, di sana ada Mandur Kawat Squad bersama Sonopo Gilor kira-kira. Di depannya ada 4 subwoofer, box planar, ada Raka ya, Raka Audio atau HK itu, Raka atau HK ya, kira-kira sana apa, monggo yang lebih tahu komentar. Oke, maju lagi, di depannya ada Astra Mulia bersama Mbak Baroka Audio Sound System. Ini juga 4 subwoofer, tapi ini perpaduan antara box planar dan box paratel. Kita maju lagi, Lur. Ini pas di bagian tengah-tengah ya, kita ketemu sama T-Rex Audio. T-Rex Audio ini tampilannya sangat keren, Lur. Warna putih ya, putih bersih. T-Rex Audio ini 8 sub single ya, atau 4 subwoofer ini. Boxnya paratel, Lur. Itu masih masang beam masnya. Ada 6 beam yang dipakai ya, untuk yang di atas, yang di bawah ada 2. Ini sound segini aja 8 beam, Lur. Luar biasa ya, miniaturnya Blitar ini bukan kaleng-kaleng. Oke, kita teruskan ke bagian depan. Di sini sudah cek sound ya. Ada DN Audio. Ini box-nya planar dan paratel. Paraternya 2, planarnya 4 ya. Totalnya 6 subwoofer, Lur. Beam-nya ada 2, beam besar. Oh, ini panas-panas gini udah berani cek sound mesin. Enggak takut meledos apa ya? Nah, ini, Lur. Di cuaca yang terik masih langsung tunjuk gigi ya. Oke, kita sambung lagi dengan yang di depan. Di sini ada yang kelas mini ya. Ini miniatur ini, Lur. Ini boxnya ada 3 ya, 3 box paratel dan planar. Sayangnya masih diselimuti, jadi belum bisa kita spill dengan jelas, Lur. Monggo ya, barangkali yang punya nonton di komen nih soundnya, Mas. Monggo, itu di sound apa namanya. Oke, kita maju lagi. Di depannya Grand Max ini ya. Di sini ada Beam Clara Dulur bersama Gibran Audio. Ini subwoofernya apa lagi? Supali Lur ya. Dargombes loh. Supali apa Dargombes ini ya? Model-modelnya ini kayak Dargombes sih. Ini ada 6 subwoofer ya, 6 double Lur. Oke. Kita teruskan lagi. Di depan ada yang kelas truk ya. Sayangnya di sini masih tertutup oleh terpal. Tapi di sana sudah ada banner, ada banner nama ya. Banner namanya di sana ada Babe Audio ternyata namanya ini. Babe dan Nyak. Ini juga bawa truk, Lur. Itu kalau dibuka selimutnya mungkin kelihatan lebih keren lagi ya. Oke, maju lagi, di depannya Babe, di sini ada Putra Mandiri ya. Bukan Putra Mandala. Lek Putra Mandala bandengan, Lur. Ini Putra Mandiri Audio Sound System. 4 subwoofer, pokoknya planar ya. Kanigoro di Parau dari sini. Sound lokal. Oke, Lur. Barisan sini sudah ya. Barisan ini udah, kita nanti masuk belok kanan. Tadi ada yang kelas truk juga di sana ya. Oke, kita lanjutkan, Lur, perjalanan kita. Oke, Lur. Selanjutnya di sini kita ketemu yang rombongan sound raksasa lagi ya. Oh, ini banyak yang
barisan truk loh di daerah sini. Ini udah cek soundnya. Ternyata tanpa batas audio, kita lanjutkan dengan yang di belakang. Waduh, adaan sampean kita. Ini namanya tanpa batas. Kemarin yang hadir di Gus Ikdam itu ya. Sekarang ikut miniatur. Oke, tak lanjut ya. Oke. Ini kita ketemu lagi yang kelas berat ya. Ini yang kelas kakap. Pakai truk juga ini loh. Ini mini ngawur ini, bukan miniatur, mini ngawur. Ini armadanya keren loh, truknya keren. Kira-kira soundnya apa ya? Soalnya ini belum ada namanya. Ini laginya pakai punya Nana. Nana Lighting. Masa ini Nana Audio loh. Kita belum tahu ya. Kehilangan aja. Subwoofernya F1 sama Paratel. Paratelnya 3, banyak 3, 6 subwoofer ya. Dan ini Wisdom, Wisdom custom apa Wisdom asli itu? Nana Audio Lighting. Kita mundur lagi ke belakang. Di sini ada yang pakai truk lagi loh. Ini kayaknya spek truk semua yang di sini ya. Ini subwoofernya 6. Yang ready baru subwoofer ya. Ini Nirvana Audio Sound System. Pokoknya itu full planar lor. Oke. Kita teruskan lagi dengan yang di belakang. Di sini ada satu sound system lagi. Ini Sultan ya. Sultan Production. Cek 1 2 dicoba cek. Ini Sultannya Blitar, bukan Sultannya Banyuwangi. 1 2 dicoba cek. Sultan Audio ini juga pakai truk lho. Truknya mending juga ya. Keren. Oke. Ini 6 subwoofer, boxnya planar ya. Ini model boxnya kayak punya Yuki, Yuki Audio. Blendernya Wisdom. Untuk lightingnya di sini beamnya ada 4. Pakai 4 biji ya. Si Sultan Audio ini lho. Keren lho. Ganteng-ganteng miniaturnya. Oke, kita sambung lagi dengan yang di belakang. Di sana ada full armada truk juga ya. Ini Mbak Bejo yang BJ Hunter. BJ Hunter kita belum ketemu ya. Oh, ini ternyata sound kondangnya Blitar ya. Duvan Mulia Audio Sound System. Dadah. Ini pakai engkel, pakai dump truck ini. Dump truck mini tapi ya. Tiba selecting bersama oh BSD gue, Lur. Kok tadi tulisannya Duvan Mulia ya? Atau mungkin gensetnya itu kayak ya. Gensetnya Duvan Mulia, tapi soundnya ini BSD Audio. Nah, ini langganan, Lur. Langganan miniatur ini ya. Enggak pernah absen ini. Kalau ada miniatur di mana-mana selalu ada. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ke bagian sini ya. Di bagian sini nih kelas kakap semua lor, nggak ada yang kelas mini, kelas truk semua ya. Gila, ini juga pakai dump truk. Ini truk pasir dipakai muat sound. Oke lur, kita langsung spill. Dan ini adalah tim kejut bersama Satria Muda Audio.
boknya kayak Blizzard ya lur, sekilas tampilannya. Tapi ini Paratel lur, modelnya Paratel ini. Kalau untuk warnanya dan coraknya ini sekilas mirip sama Blizzard ya. Soundnya David Blizzard kayak gitu warnanya. Oke, kita lanjut lagi lur. Di sini ada diesel ya, kayak model selipan ini. Tapi ini membawa sound lur, bukan membawa gabah ini ya. Dan ini adalah sound system sumber mulia audio gitu. Pokoknya planar ya, warnanya hijau stabilo dan lenrenya ini kayak punya Mas Bri yang lenre custom terbaru itu. Oke, ini 6 subwoofer ya, pokoknya planar. Kita teruskan lagi lur. Masih banyak ya yang di belakang ini. Ini juga bawa truk. Wow, ngeri. Di sini kelas armada truk semua. Bimas Audio Production ternyata ini. Ini sound baru ya. Maksudnya ini baru pertama kali saya lihat lur. Boxnya CLA. CLA masih baru ya, masih belum dicet itu lur. Ada 6 subwoofer, yang bawah itu 4, terus yang tengah-tengah itu ada, tengah-tengah atas itu ada 2. 6 subwoofer. Oke, di belakangnya ada RB1 Music ya. Di sini bawa pickup lur. Tapi pickupnya enggak dipakai, pickupnya pakai Mangoden set, terus ini pakai geledekan malah. Ini ada 6 subwoofer, ini box-nya apa gitu? CLA ini ya, CLA. 6 subwoofer, warna merah lur, keren ya warnanya. RB1 Music. Kita sambung dengan yang di sini. Ini ada yang kelas mini ya. Di sini satu ini saya temukan SJP Pro. Ini baru ketemu loh. Dulu sering ketemu ya. Terus di sini ada lagi yang kelas truk loh. Sisanya nih ada truk sama pickup ya. Dua lagi di belakang. Ini ada Nurul Fatah Audio. Iya. Nurul Fatah Audio. Ini juga udah agak lama loh, gak ketemu ya saya. Nah ini balik lagi ke habitatnya sih. Nurul Fatah Audio Sound System. Ini boxnya juga keren ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini 8 subwoofer, boxnya Supali ya. Supali. Ada 4 beam yang terpantau di sana. Kelihatan sangat elegan sekali dulu. Oke, lanjut di belakangnya ada Spectrum Music. Ini juga bawa spek raksasa lur. Pakai armada truk juga ya. Dan ini adalah sound system Spectrum Music. Oh, Spectrum Music ini sound dari mana? Dari Blitar kayaknya. Baru kali ini saya lihat ini, Spectrum Music dengan spek yang sangat luar biasa. Ragingnya itu keren lur. Nanti lightingnya di model kayak gitu ya. Jadi dihias semacam sound perindapan sih. Dari Spectrum Music kita geser lagi ke belakang. Di sini ada Wahyu Audio. Ini sudah ready juga loh. Gadgetnya sudah hidup, tinggal 3 saja ini. Triple S Surya Sound System. Oke. Kita sambung dengan yang di gang sini lho. Oh, di sini juga banyak ternyata. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3. Kita kesini dulu aja ya. Kita ke bagian yang barisan sini dulu. Di sini ada Senyap, tim Senyap bersama Cleo Audio Blitar. Cleo tampilannya juga sangar lho, biarpun pakai geledekan tapi ini cukup sangar ya. Oke, kita sambung dengan di belakang. Di sini pakai damper juga lho, ada Gento Pro Audio. Gento Pro Audio ini 6 subwoofer ya, boxnya full Paratel. Oh ini 9 ya, 9 single, berarti 4,5 subwoofer ini. Oke, kita teruskan lagi. Di sini juga ada truk pasir yang memuat sound system ya. Direct audio.
Dengar. Komen itu bawa kapal lho kira-kira ya. Kirana Audio. Dari Kirana Audio kita lanjut lagi di belakang, masih ada dua di sana ya. Ini masih proses loading lho. Tapi ini udah selesai ya. Ini udah selesai, kalau yang sana masih muat lampu. Ini adalah tim senyap bersama MCL Audio ya. Di belakangnya MCL ada satu lagi, ini yang terakhir lho, terakhir untuk yang di bagian sini ya, barangkali nanti masih ada, kita cari-cari info dulu. Ini ada Sonio, Sonio Professional Audio Sound System. Oke lho, itu tadi ya barisan sound system yang ada di mana ini? Sambung, ini sambung ya, sambung ini namanya, sambung ya, sambung sawontar kanigoro. Oke, monggo merapat. Ini nama bu desa nih, sambung. Statusnya jam pinten mangkir? Statusnya jam pinten? Berisa. Wonten parkirnya apa terbu? Wonten mas tangkian. Oh, pinten parkirnya? 10.000. Oke, bejantar nama tuh bu, bejantar. Oke lor, monggo disiapkan parkirnya. Biasanya kemarin 5.000 ya, ada yang 5.000, ada yang 10.000, tergantung dari kebijakan panitia yang mengadakan acara. Kita sambung lagi ya ke bagian sound system yang lain lor, barangkali masih ada. Soalnya ini BJ Hunternya belum ketemu lor. Oke, terima kasih lor.